Oke guys, balik lagi bersama saya Irfan Widi dan kali ini seperti biasa kita main game GTA 5 ya. Nah, ini barusan saja si Franklin bangun tidur dan dia merasa sedikit gabut ya. Kita lihat suasana di luar ya. Ternyata masih malam pemirsa. Dan sepi sekali, kita cek di map apakah ada yang bisa. Ini udah balapan liar udah dilakuin sih. Tapi tidak ada salahnya lah, kita main balapan lagi. Oke guys, sebelum itu kita pakai baju dulu. Ya, maco guys. Karena gaya-gaya anak zaman sekarang ya. Casual jacket. Ini pakai outfit aja biar cepet. Nah, kayak gini aja guys. Ini udah oke banget. Berhubung ini langsung saja berhubung gabut ya, intinya kayak gitulah. Nah, ini Vivrent merasa galau kayaknya ya. Harus mencari kesenangan dulu, langsung aja lari. Oke. Hari ini kita gunakan mobil yang ini ya, guys. Yang mungkin sedikit kencang ya. Kita coba di balapan di jalanan di bawah ya, kita mau nge-maps ke sini biar nggak tersesat guys. Kita akan mencobanya, ini mobilnya tuh speednya sekenceng apa ya. Oke, wih meletup-meletup guys. Wih, handal juga dia. Oke, masih depannya lagi gangnya. Beloknya kurang jos ya. Wih, gede banget coy. Oke, kita akan mencoba melihat kehidupan malam di sini, guys. Wow. JDM-JDM kah mobilnya? Kita tantang mereka guys. Ya orang kaya tuh balapan ya gini. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya udah. Oke. Wih, langsung gaspol coy. Konsentrasi, fokus depan lagi kotaknya. Rem juga jangan lupa. Wih, fokus depan, yuk masuki jalanan sempit guys. Posisi masih satu memimpin. Tikungan tajam, langsung aja dilabas. Tikungan tajam pun bisa dilalui pemirsa. Tertinggal jauh di belakang para peserta. Oke, masih on track ya sampai saat ini. Si Franklin masih memimpin, Bung. Nampaknya masih mengemudi dengan santai. Santai tapi nabrak ya, percuma sebenarnya. Masih memimpin di depan. Asal jangan nabrak, ini nabrak keselip lagi nih. Widih. Fokus, rem. Apa gue bilang baru sana aja diem. Aduh. Ma
Masih tidak menggunakan rem pemirsa. Masih di jalur. Kalau tabrakan juga takdir. Oh, mobilnya agak kurang seimbang. Aduh guys, aduh lap-lap terakhir malah keselip. Mana ini ceritanya ini? Ayo fokus. Ayo Frank, fokus Frank. Fokus, fokus. Aduh, masa juara 2 ini? Aduh. Aduh. Aduh, 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 jangan. Jangan sampai juara 2 dong. Malu aku, guys. Dari tadi udah sombong ya. Slip. 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 Out the way, fool. Slip pokoknya, slip. Udah mau pagi anjir. Ayo, ayo fokus, fokus, fokus. Oh, di depan, depan belok kanan. Aduh, oleng lagi. Aduh, ayo, ayo, ayo fokus. Yo, finish di depan mata, jangan sampai nabrak. Harus menang pokoknya. Harus Frankie jadi juara. Dapat. Continue. Waduh. Waduh, 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 waduh. Udah menang, guys. Ah, ya yes saja deh. Ini kenapa ini mobil? Udah menang, udah jadi juara. Sekarang kita telepon si Lamar aja deh. Kita ajak si Lamar untuk bersenang-senang. Mana sih? Lamar. Kalau telepon selain Lamar bisa nggak sih? Misal, misalkan apa ya? Jimmy gitu ya. Kita ajak anaknya si Michael. This Big J, aka J-Dog, aka Dangerous J, and I should probably say like Jimmy DeSanta in case this is in relation to a doctor's appointment or a reservation. Spazik! Ah, dia nggak mau. Tidak mau. Aduh, kita telepon yang lain aja deh. Kita telepon yang cewek. Yang ini kayaknya yang itu di misi truk derek. On forum drive, leave us a message or stop by. Ya elah, nggak, apakah terlalu malam ya guys ya? Siapa lagi ya? Lamar. Kita coba si Lamar. Kita syukuran gitu loh. Lamar. Hey, how about we kick it? You still alive, nigga? Oh, so, yeah, nigga, come on down and holler at your boy, man, before one of us dies of old age. Cool, homie. Dia di mana, guys? Oh, di sini. Jauh banget sih. Terlalu jauh dari sini anjir. Ah, senggolin galau. Lamar terlalu jauh kau mainnya, jadi saya jemputnya terlalu jauh juga.
about that. Hey, my whip. Kalau di GTA itu nggak nabrak kayak gini tuh nggak seru ya. Lakson-lakson dan mulai agak. Gimana orangnya? Gimana sih? Oh, ini dia, guys. Alright, let's do it moving then. Terlalu jauh kamu. What's up, mom? Kita ajak ke mana ya, guys ya? Kita ajak ke bar aja deh. Kita ajak ini kafe terdekat aja deh. Di sini, guys. Maju dikit. Man, them white fools you friends with? Pair of fucking crazy motherfuckers. Yeah, that's true. They must have loved you showing up. A little boy running around to do their dirty work. Man, it ain't exactly like that, homie. I made real bank fucking. Di sini aja deh, gak usah terlalu jauh. With you, I get to run around and do errands and shit and get nothing. You got respect, nigga. Some things is more important than money. Yeah, okay, homie. If the fuck you say so. Yeah, well, I hope you learned your lesson. Lesson? Kafenya di sana aja. I ain't sure what I learned from them. Are you fool? But I learned not to spend that much time worrying about what niggas like you think. Okay. I'm totally getting laid and shit. Wah, a little bloated. Waduh, Taylor ini guys, ini nyetirnya pasti kacau ini guys. Waduh. Kita kemana lagi guys? Waduh, gak ada tempat yang selain ini. Kita antar pulang aja dah. Every motherfucker except the one I'm aiming at, nigga. Some tell me the fools who want me dead, nigga, them niggas. Waduh, waduh, miring, 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 miring. Come fuck around, nigga, when niggas fucked up like this. Maybe you should stick to X, that coke, or that cough syrup, nigga. Whatever else the fuck get you high most the fucking time, nigga. Oh, jadi kayak gini ya. Nah, nigga, this shit cool, nigga. Too much fun, nigga. Waduh, rasanya kayak. Udah, kita kembalikan si Lamar aja deh. Udah, Mar. Ya udah, kita terima kasih atas pestanya dan sampai jumpa besok lagi. Oh, udah gak teler ya. Ya udah, Frank. Kemana lagi, Frank? Ya udah, Frank. Kamu pulang aja, tidur, istirahat kan ya. Besok sekolah, besok hari Senin, bos. Pulang aja. Balapannya udah selesai ya. Atau mau mampir ke rumah Michael? Mana sih rumahnya, yang sana ya? Perasaan mabuknya udah selesai deh. Kalau Michael rumahnya daerah sini, guys. Kita tengok si Michael dulu. Kita mampir dulu lah, kita silaturahmi gitu loh. Kita silaturahmi ke sini. Up. Apakah dibukain pintu sama si Michael? Oh, ditutup. Oh, kurang ajar ya. Gini aja. Cara hack. Mana sih? Ah, tak sampai di dalam. Masuknya jangan dengan cara seperti ini, guys. Kita cek, guys. Michael, apakah sedang menonton TV? Oh, tidak ada pemirsa. Di ruang makan kayaknya nggak ada. Kita cek kamarnya.
Ini tamu kurang ajar kayak gini, guys. Ini kamarnya si Tracy. Why do you want to hang out with my dad? Hah? Kamu lagi ngapain? Lagi telepon, guys. Biarin, guys. Apa ini, guys? Kita cek kamarnya si Jimmy. Jimmy. Dia lagi nge-game, guys. Hey, Jim. Hey, Jimmy D. Ah, cuekin anjir. Bawa kau kemana? Ih, si Michael gak ada, guys. Tidak ada di sini. Cumalah. Kita cek ke belakang dulu apakah dia sedang rebahan. Aduh, ini nggak bisa lagi dibuka. Maju breng. Aduh, mana sih naruhnya? Oke. Ini kita sudah di luar ya. Tidak ada juga di sini. Oh, cuma ada tukang bersih-bersih kolam renang. Kita ajak ngobrol. Hai. Sorry, Pak. Malah kecebur ya, Pak. Pripun, Pak D? Tidak ada orang ya, Pak D? Lagi pada keluar. Oh, ya udah. Ya udahlah, kita lewat samping aja ini. Kita pulang lah. Kosong si Michael lagi pergi kok. Oke, kita balik ke rumah. Shit. Waduh, jalannya sempit-sempit kayak gini di perumahan gang-gang. Aduh. Nabrak trotoar, trotoar. Lebih kencengan ini, guys. Wih, ada mobil. Di sini aja, guys. Oke, guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Si Franklin udah balik ke rumah lagi, masuk lewat sini aja. Dan jangan lupa di like, di subscribe. Oke, guys, terima kasih. Kemana Frank? Nyantai dulu lah, ya di sini ya. Nyantai, nyantai. Man, I got to get some real fucking weed ASAP. This shit is so fucking weak. It can't touch me. Nothing can touch me because I... Udahlah, kita nonton TV aja lah. Yaelah, caranya kayak gini semua. Braxton, what's this? That's the cost to animate your overly elaborate. The like, guys. Oke, guys, terima kasih. Kita save dulu gamenya dan sampai ketemu di minggu depan. Oh, minggu depan. Ke depan.